Halo guys, bertemu lagi dengan aku Rizka Dila. Jadi hari ini ada berita terbaru, yaitu Chelsea ditahan imbang Liverpool dengan skor 2-2. Sementara Barcelona sukses mengalahkan Mallorca dengan skor tipis 0-1. Simak selengkapnya di Cetak Gol Harian berikutnya. Berita pertama, Real Madrid membidik wonderkid Ajax Amsterdam yakni Ryan Gravenberch sebagai alternatif Paul Pogba. Sedangkan rival abadi mereka yaitu Barcelona dikabarkan segera mendatangkan Alvaro Morata. Real Madrid dikabarkan tertarik untuk menggayat gelandang muda Ajax Amsterdam yakni Ryan Gravenberch. Gravenberch diboyong untuk menggantikan target El Real sebelumnya yakni Paul Pogba. Calcio Mercato mengklaim kalau Gravenberch bisa menjadi pemain masa depan Los Blancos. Pasalnya Gravenberch masih berusia cukup muda dan sudah tampil reguler di lini tengah Ajax. Di musim ini, Gravenberch telah memainkan 25 pertandingan dengan torehan 3 gol serta 1 assist. Erling Haaland disebut akan benar-benar hengkang ketika bursa transfer dibuka. Baru-baru ini Haaland mengunggah instastory yang mengejutkan publik sepak bola. Dalam instastory tersebut, Haaland memposting foto jersey Borussia Dortmund sambil menulis caption kalau 6 bulan ke depan akan menjadi 6 bulan terbaiknya. Sebelumnya, bomber Borussia Dortmund ini tengah diincar oleh sejumlah klub top Eropa mulai dari Real Madrid, Chelsea, PSG, sampai Manchester City. Barcelona dikabarkan telah mencapai kesepakatan pribadi dengan striker Juventus Alvaro Morata. Selain itu, Barcelona juga disebut telah mencapai kesepakatan dengan Atletico Madrid. Dalam kesepakatannya, Morata akan mendapat kontrak selama 2 tahun dengan opsi perpanjangan. Sebelumnya, Juventus enggan memperpanjang masa peminjaman Morata. Tetapi walaupun begitu, Juventus masih mencari pengganti Morata. Jurnalis asal Italia Romeo Agresti mengabarkan pengganti Morata di Juventus nanti adalah Mauro Icardi. Barcelona selangkah lagi untuk mendatangkan Andreas Christensen untuk menggantikan Gerard Pique. Di klub Spanyol lainnya ada Atletico Madrid yang baru belanja kalau kehilangan pemain kuncinya. Harapan Chelsea untuk mempertahankan Andreas Christensen nampaknya akan gagal terwujud. Pasalnya, bek asal Denmark ini selangkah lagi akan bergabung dengan Barcelona. Media Sport mengabarkan kalau pelatih Barcelona Xavi Hernandez cukup serius untuk mendatangkan Christensen. Christensen dinilai bisa menjadi pengganti Gerard Pique yang sudah memasuki usia uzur. Media Sport juga mengklaim kalau Barcelona sudah mencapai kesepakatan dengan Christensen. Walaupun begitu, Blaugrana masih harus menyelesaikan sejumlah detail transfer. Presiden Atletico Madrid Enrique Cerezo buka suara terkait transfer Los Rojo Blancos di musim dingin ini. Cerezo mengatakan kalau dirinya nggak akan mendatangkan pemain anyar. Sebaliknya, Cerezo mengaku cukup puas dengan kualitas para pemain Los Rojo Blancos. Walaupun begitu, Cerezo nggak menutup kemungkinan untuk belanja beberapa pemain. Hal ini baru bisa terwujud seandainya Los Rojo Blancos kehilangan sejumlah pemain kuncinya. Newcastle United dikabarkan selangkah lagi untuk menggaet bek Atletico Madrid Kieran Trippier. Manchester Evening News mengklaim kalau The Magpies hampir mencapai kesepakatan dengan Trippier. Skuad asuhan Eddie Howe ini bahkan menawarkan gaji sebesar 100.000 pound sterling per pekannya. Seandainya jadi merapat ke James Park, Trippier akan menjadi pemain dengan gaji tertinggi di skuad The Magpies. Sebelumnya, predikat tersebut dipegang oleh gelandang serang asal Paraguay yakni Miguel Almiron. Next, Manchester United siap mendatangkan striker anyar River Plate yakni Julian Alvarez. Nah, di klub Inggris lainnya ada juga Arsenal yang siap memboyong Philippe Coutinho dari Barcelona. Manchester United nampaknya nggak main-main dalam perburuan striker River Plate yakni Julian Alvarez. Media Sport mengklaim kalau Setan Merah siap menebus klausul pelepasan sang bomber. Alvarez dinilai cocok dengan gaya permainan Setan Merah. Selain itu, striker asal Argentina ini dianggap punya potensi untuk menjadi pemain bintang The Red Devil di masa depan. Apalagi peluang Setan Merah untuk menggaet Alvarez juga terbuka cukup lebar.
Kabarnya Setan Merah sudah menjalin kontak dengan agen Alvarez dan siap membicarakannya dalam waktu dekat ini. Gelandang Barcelona Philippe Coutinho dikabarkan siap untuk bergabung dengan klub asal kota London yakni Arsenal. Hal ini juga dibenarkan oleh agen Coutinho. Sang agen mengatakan kalau dirinya akan menuntaskan transfer kepindahan Coutinho ke Arsenal. Sejak didatangkan dari Liverpool, Coutinho sendiri gagal bersinar di Barcelona. Gelandang asal Brazil ini sudah memainkan 106 pertandingan dan baru mencetak 25 gol serta 16 assist. Dalam beberapa hari terakhir, Romelu Lukaku menjadi sorotan sejumlah media. Striker Chelsea ini mengaku nggak bahagia ketika dilatih oleh Thomas Tuchel. Selain itu, Lukaku juga membuat pernyataan yang mengejutkan. Lukaku mengaku kalau Chelsea bukanlah pilihan utama, melainkan pilihan yang keempat. Pasalnya sebelum hijrah ke Stamford Bridge, Lukaku menjadi incaran 3 klub top Eropa mulai dari Barcelona, Real Madrid, sampai Bayern Munchen. Juventus siap membajak Ousmane Dembele yang enggan memperpanjang kontrak dengan Barcelona. Nah, kita jauh ke Inggris guys, ada Ronaldo yang gak puas dengan pencapaian Manchester United. Juventus dikabarkan menjadi klub terdepan dalam perburuan winger Barcelona Ousmane Dembele. Media Sport mengabarkan kalau Juventus sudah mencapai kesepakatan personal dengan Dembele. Akan tetapi untuk bisa menggait Dembele ke kota Turin, Juventus harus bersaing dengan PSG. Pasalnya klub berjuluk Les Parisiens tersebut juga tertarik untuk merekrutnya. Sebelumnya Dembele kerap dikabarkan bakal hengkang dari Camp Nou karena Barcelona menolak permintaan kenaikan gaji Dembele yang lumayan besar. Cristiano Ronaldo baru-baru ini mengungkapkan pernyataan yang mengejutkan. Ronaldo mengaku nggak bahagia dengan pencapaian Manchester United. Kabar ini Ronaldo sampaikan lewat Instagram pribadinya. Dalam unggahannya, Ronaldo menuntut para pemain untuk punya mentalitas dan semangat juang yang tinggi. Setan Merah sendiri masih tertahan di posisi 7 klasemen. Padahal bursa transfer musim panas yang lalu, The Red Devil sudah mendatangkan sejumlah pemain beken. Legenda Arsenal Paul Merson memberikan komentar terkait peluang Manchester United. Merson mengatakan kalau Setan Merah mustahil bisa lolos ke zona Liga Champions musim depan. Alasannya Merson menilai kalau skuad Setan Merah saat ini tampil pasang surut. Merson juga mengatakan kalau mereka sering kesulitan untuk mengalahkan klub mediocre. Sementara Manchester United akan bertanding menghadapi Wolverhampton pada hari Selasa dini hari nanti. Berita selanjutnya, Liverpool tertarik untuk merekrut winger Villarreal yakni Arnaud dan Juma. Nah, sementara itu ada UEFA dan CONMEBOL yang sepakat menolak wacana Piala Dunia 2 tahun sekali. Liverpool dikabarkan tertarik untuk merekrut winger Villarreal yakni Arnaud dan Juma. Kabar ini disampaikan oleh jurnalis sepak bola kenamaan asal Italia, Fabrizio Romano. Fabrizio mengatakan kalau The Reds mengincar Danjuma karena dinilai punya potensi yang cukup besar. Akan tetapi peluang The Reds menggaet Danjuma terbilang cukup kecil. Pasalnya Villarreal enggan melepas Danjuma dalam waktu dekat ini. Walaupun begitu Liverpool masih punya peluang untuk menggaet Danjuma akhir musim nanti. Manchester City berhasil meraih poin penting pada pekan ke-21 Premier League. Pada pekan tersebut, skuad The Citizens mampu mengalahkan Arsenal dengan skor tipis 1-2. Arsenal sejatinya unggul terlebih dulu lewat gol Bukayo Saka pada menit ke-31. Akan tetapi, The Citizens mampu comeback pada babak kedua melalui gol yang dicetak oleh Riyad Mahrez dan Rodri. Setelah laga berakhir, pelatih The Citizens Pep Guardiola memberikan komentarnya. Pelatih asal Spanyol ini bilang kalau The Citizen cukup beruntung bisa mengalahkan Arsenal di Emirates. FIFA berencana mengadakan Piala Dunia 2 tahun sekali. Akan tetapi rencana tersebut mendapat banyak kritikan termasuk dari dua pemain top yakni Kylian Mbappe dan Robert Lewandowski. Selain Mbappe dan Lewandowski, kabarnya UEFA dan CONMEBOL juga menolak wacana tersebut.
Hal ini disampaikan langsung oleh Presiden UEFA Alexander Kaferin. Kaferin menilai kalau Piala Dunia harus digelar 4 tahun sekali agar menarik perhatian. Selain itu, Kaferin juga menilai kalau Piala Dunia 2 tahun sekali bisa bertabrakan dengan Piala Dunia Wanita. Pelatih Manchester United Ralf Rangnick berharap Edinson Cavani bisa bertahan. Nah, kita pindah ke Perancis, ada Lionel Messi yang harus karantina karena divonis positif COVID-19. Pelatih Manchester United Ralf Rangnick mengkonfirmasi kalau Edinson Cavani akan bertahan di musim dingin ini. Kabar ini disampaikan oleh jurnalis Fabrizio Romano. Rangnick bilang kalau Cavani merupakan pemain yang sangat luar biasa. Selain itu, bomber asal Uruguay ini juga menjadi pemain penting di skuad The Red Devil. Sebelumnya, Cavani sering diberitakan akan bergabung dengan raksasa Catalan Barcelona. Bomber PSG Lionel Messi dikabarkan terjangkit COVID-19. Kabar ini dibenarkan oleh sang pelatih Mauricio Pochettino. Pochettino mengatakan kalau kondisi Messi tengah dipantau oleh pihak medis. Messi sendiri harus menjalani masa karantina bersama 4 pemain Les Parisiens lainnya. Akibatnya, La Pulga harus absen membela PSG di laga Piala Prancis melawan Vannes. Mantan pemain West Ham United Paulo Di Canio melontarkan kritik pedas kepada bomber Chelsea Romelu Lukaku. Canio menyebut Lukaku sebagai pemain lemah dan arogan. Selain itu, Canio juga mengatakan kalau The Blues tampil lebih baik tanpa Lukaku. Sebelumnya, Lukaku memang punya masalah dengan pelatih Chelsea, Thomas Tuchel. Lukaku mengaku kalau dirinya nggak senang dengan kepelatihan Tuchel dan akibatnya Tuchel pun langsung mencoret Lukaku di laga menghadapi Liverpool. Ricky Kambuaya yang tampil apik di Piala AFF kemarin membuka peluang untuk main di luar negeri. Sementara itu ada hasil sejumlah pertandingan yang berlangsung tadi malam. Simak selengkapnya di video berikut ini. Timnas Indonesia gagal meraih gelar juara setelah dikalahkan Thailand dengan agregat 6-2. Walaupun begitu, pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong memuji performa skuad Garuda Muda. Salah satunya pemain muda Persebaya Surabaya yakni Ricky Kambuaya. Kambuaya sendiri disebut punya peluang untuk melanjutkan karir di luar negeri. Selain itu, Shin Tae-yong juga siap membantu Kambuaya untuk mentas di liga negara lain. Real Madrid gagal meraih kemenangan pada pertandingan lanjutan La Liga menghadapi Getafe. Bertanding di Alfonso Perez, skuad Los Blancos ditekuk dengan skor tipis 1-0. Satu-satunya gol pada laga tersebut dilesakan oleh Enes Unai pada menit ke-9 pertandingan. Lalu sampai peluit panjang dibunyikan, gak ada gol tambahan yang tercipta. Kekalahan ini merupakan kekalahan kedua yang diderita oleh El Real pada La Liga musim ini. Walaupun kalah, El Real tetap memuncaki klasemen dengan mengkoleksi 46 poin. Barcelona berhasil menekuk Mallorca di pertandingan pekan ke-19 La Liga. Bertanding di Stadion Iberostar, Gerard Piqué CS berhasil menekuk Mallorca dengan skor tipis 0-1. Satu-satunya gol yang tercipta pada laga tersebut dicetak oleh Luke De Jong pada menit ke-44. Sampai peluit panjang dibunyikan, gak ada gol tambahan yang tercipta. Kemenangan ini pun membuat Blaugrana naik ke posisi 5 klasemen dengan mengkoleksi 31 poin. Pada pekan ke-21 Premier League, Chelsea bertanding menjamu Liverpool di Stamford Bridge. Kedua tim mengakhiri laga dengan hasil imbang 2-2. Pada menit ke-26, Liverpool unggul 2 gol lewat Sadio Mane dan Mohamed Salah. Sementara di penghujung babak pertama, Chelsea menyamakan kedudukan melalui Mateo Kovacic dan Christian Pulisic. Sampai peluit panjang dibunyikan, gak ada gol tambahan yang tercipta. Atas hasil ini, Chelsea tetap berada di peringkat 2 klasemen dengan selisih 1 poin saja. Bek kanan Chelsea Cesar Azpilicueta mengaku gak puas dengan kepemimpinan wasit di laga kontra Liverpool. Azpilicueta bilang kalau Sadio Mane seharusnya diganjar kartu merah. Saat itu Mane melakukan pelanggaran keras dengan mendorong dan menyikut wajah Azpilicueta.
padahal pertandingan baru berjalan 1 menit. Akibatnya Azpilicueta langsung terkapar di atas lapangan. Saat itu wasit Anthony Taylor yang memimpin laga cuma memberi Mane kartu kuning saja. Guys, kita masuk ke sesi bacain komen kamu. Ini dari Grobs Gaming. Kak, klub favorit di Bundesliga apa? Kalau aku Bayern Munchen, guys. Kalau kamu apa? Next dari Muhammad Iswanto. Happy New Year buat Cetak Gol Harian dan Karis Kadila. Makasih guys, di tahun yang baru ini kalian punya masukan gak sih buat kita tim Cetak Gol? Kalau ada bisa langsung komen di bawah ya. Sampai jumpa.